Satu tepuk tangan untuk Jack Thomas dan teman-teman. Hormat PDIM yang berbahagia dan makmur, Barisan Penasihat Hormat Rakan-rakan Beraja, rakan berbahagia Ustaz Tuan Asma. Saya gunakan istilah berjuang oleh kerana dalam keadaan sekarang yang serba-serbinya tidak begitu mengena, kita terhimpit dengan berbagai-bagai masalah. Ekonomi dunia yang tidak begitu baik, dalam negara juga kita berhadapan dengan kenaikan harga barang-barang dan berbagai-bagai lagi. Jadi program yang dianjurkan pada hari ini, iaitu program Forum Pengguna 6 ke 6 yang telah dianjurkan bersama oleh YPNM, iaitu Yayasan Petron Negara Malaysia, yang mana saya juga adalah pengurusinya, dan juga PPIM, sahabat baik saya Datuk Nazim dan Datuk Sri Makmur, dan juga pemimpin tinggi PPIM dan juga AMM, iaitu Persatuan Anak Muda Islam Malaysia. Program hari ini adalah satu program yang dibuat tanpa mendapat sumbangan ataupun pendanaan daripada pihak-pihak berwajib. Sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Nazim, Datuk Nazim, dan juga semua rakan-rakan dalam PPIM yang telah bersusah payah mengadakan program pada hari ini dengan menggunakan air liur dan lidah saja. Dan kalau tak ada air liur dan lidah, mungkin kering rengkuh. Hari ini juga kita dapat menganjurkan program ini atas dorongan, atas bantuan, atas Allah Ta'ala membuka hati rakan-rakan kita yang selama ini kita berikrab, berakrab dan berbaik-baik. Di antaranya ialah rakan karib saya, iaitu Bos Adabi, iaitu Datuk Syed Mansur. Marilah kita sama-sama memberi tepukan kepada beliau. Beliau adalah juga penganjur utama. Adabi adalah penganjur utama dalam program ini. Selain daripada itu, Telekom Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAWIP, khususnya Baitul Mar, pengusaha Gardenia, dan juga Maidin, serta ramai lagi pengusaha-pengusaha penganjur, apa nama, rakan-rakan yang telah membantu dalam menjayakan program kita pada hari ini. Saya ingin menyentuh tiga perkara dalam ucapan pembukaan yang pendek pada hari ini. Yang pertama sekarang, kita adalah pengguna. Kita adalah VIP dalam negara ini. Kitalah yang ramai sekali yang mengguna, yang membeli, yang menghidupkan pengusaha-pengusaha yang ada di Malaysia pada hari ini. Tanpa kita, mereka tidak ada tempat dalam negara ini. Tapi kita malangnya tidak begitu mahir, tidak begitu bijak, tidak begitu bersungguh menggunakan kedudukan kita. Kita kerap kalinya ditipu. Kita kerap kalinya terdesak. Kalau saya nak hitung satu persatu, saya rasa ucapan ini mungkin 10-15 minit pun tak boleh habis. Tetapi sebutlah apa perkara yang tak dibuat oleh PPIM. Dari segi alumnya, berhutang, tiga suku mati dikejar di alum. Datang jumpa dengan PPIM, pengguna Islam. Pengguna Islam lah tolong menyelesaikan, meredakan tekanan-tekanan yang dibawa oleh alum. Kemudian penipuan-penipuan judinya, berbagai-bagai lagi. Tapi kita, apakah peranan kita? Sebagai pengguna, kita mesti bijak, kita mesti memilih apa yang kita nak. Kita tak boleh membiarkan orang apa membuat sesuka hati kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pengusaha.
Pengusaha dia tidak ada kerja lain melainkan dia nak untung. Sebab itu dalam keadaan di mana minyak masak susah dapat, dia sembunyinya lagi. Minyak susah diseludupnya keluar lagi. Jadi pada dia RM ringgit Malaysia itu adalah dia punya agung. Kita terpaksa berhutang berbaring mencari sana mencari sini untuk dapat bahan-bahan ini. Pada dia untung. Dan yang ketiga ialah kerajaan. Kerajaan pada hari ini berhadapan dengan macam-macam masalah. Kita tak nak sebut masalah ini kerana kita semua faham apa yang berlaku. Tetapi sepatutnya dalam keadaan yang begini, dalam keadaan yang wang ringgit agak susah, kerajaan perlulah memikir perkara-perkara yang boleh memberi kemudahan, keselesaan kepada rakyat. Saya nak sentuh satu perkara, iaitu tentang minyak. Tadi saya sebut minyak masak, minyak makan ya. Ini minyak petrol. Selama-lama ini, seingat saya lah, saya lahir sebelum merdeka, tahun 45. Seingat-ingat saya lah, apabila saya besar sikit tu, memang kita beli minyak ni disubsidi oleh kerajaan. Minyak petrol. Dah berpuluh tahun, saya umur 72 tahun, masih juga kita duk bagi minyak kepada semua orang. Kalau rakyat Malaysia saja, saya tak ada masalah. Tapi orang dari sempadan, seberang sana, seberang sini, seberang sana, seberang sini, mereka juga membayar RM1.95. Padahal di negeri dia, dia bayar hampir RM6 duit kita. Kenapa kita patut berterusan memberi subsidi ini kepada mereka? Jawablah sendiri, tuan-tuan. Kita dalam bahasa Inggeris, charity begins at home. Itu dalam bahasa Inggerisnya. Maknanya kita tengok dulu anak pinak kita sebelumnya kita membantu orang luar. Tapi tidak, kita berterusan konsep yang macam ni. Saya pun tak faham kenapa kita macam ni. Bila kita pergi seberang sana, kita kena bayar macam-macam. Bila kita nak keluarkan arahan, bayar RM20 kami tu. Bising satu Malaysia. Kenapa dia bising? Selama-lama ini, dia membeli barang yang murah daripada negara kita. Sebutlah apa? Ayam, tepung, gula, susu, beras, sebut. Benda makan hari-hari kita. Kenapa kita tidak mengubah perkara yang boleh mendatangkan hasil kepada negara kita? Untuk memudahkan, melegakan, meredakan tanggungan bebanan yang kita rakyat Malaysia menanggung. Saya tak nak merapu banyak-banyak, tapi saya fikir ini datang daripada hati nurani saya. Kita dah lama hidup, kita rasa sesuatu yang betul, mestilah pihak-pihak atasan kita berfikir macam mana nak meredakan ketegangan rakyat. Saya tak nak kita tengok macam-macam berlaku di rata negeri-negeri luar ni. Bila kita bergaduh sama-sama sendiri, kita tidak akan punah. Itulah saja. Kalau saya terkasar bahasa, saya minta ampun, minta maaf. Tetapi datang ikhlas daripada hati nurani saya. Buatlah sesuatu yang boleh meredakan ketegangan, yang boleh memudahkan rakyat dan sebagainya. Akhir kata, kalau saya tersilap cakap, minta maaf banyak-banyak. Sekali lagi, datangnya daripada hati nurani saya. Dan tajuk-tajuk yang kita akan bincang hari ini akan menyentuh perasaan kita. Percayalah cakap saya. Dan saya minta kita tunggulah sampai kita habiskan program pada hari ini. Dan kita mesti jadi pengguna yang bijak. Jangan kita dipijak. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang paling penting yang nak kita jawab hari ini. Kenapa bangsa Melayu dan umat Islam rata-rata miskin? Ya, tadi Dato' Husaini dah sebutkan tadi. Ya, kita seolah-olah oleh kerana kemiskinan, kelemahan ekonomi kita, kita seolah-olah dijajah semula. Bergantung hidup kepada orang lain, dan bukan sahaja bangsa Melayu di umat Islam di Malaysia. Umat Islam di seluruh dunia. Tapi syukur Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, umat Islam di Malaysia, kita berada dalam salah sebuah negara Islam yang paling maju di dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling maju. Buktinya di mana? Buktinya apabila terdapat 2 juta lebih umat-umat Islam lain daripada Indonesia, Bangladesh yang datang kemari mencari rezeki.
Tapi apapun, walaupun saya sebutkan tadi, alhamdulillah kita bersyukur kerana berada dalam salah sebuah negara Islam yang paling maju. Kita bangsa Melayu dan umat Islam juga tahu dan sedar bahawa di negara kita sini sendiri kita sangat lemah, bergantung hidup kepada orang lain sebab ekonomi kita dipegang oleh orang lain. Saya menyebutkan ini di awal ceramah saya bukan nak ngapi-ngapikan supaya kita membenci dan memarah orang lain, menyalahkan orang lain. Tidak. Agama Islam tidak mengajar kita membenci-membenci. Yang paling penting ialah kita cari jalan berusaha bagaimana kita nak dapat bangkit sebagai satu bangsa yang besar, berkuasa semula, ekonomi dan kuasa ekonomi terdapat balik ke dalam tangan kita, insyaAllah. Sama seperti negara-negara lain, termasuk negara seperti Korea. Kenapa saya sebut Korea Selatan, tuan-tuan dan puan? Sebab waktu kita merdeka dahulu tahun 1957, Korea Selatan lebih miskin daripada kita. Lebih miskin, dalam bola sepak pun dia kalah dengan kita. Tahun 57-an, 50-an dahulu, tahun lepas, di abad yang lepas. Kalah. Kalau pergi ke Korea Selatan tu, kalau ditanya generasi saya dahulu, bila ditanya daripada Malaysia, kemudian dia akan sebut siapa? Mokhtar Dahri. Apa sebab? Dalam bola sepak ketika itu Mokhtar Dahri skor gol menewaskan Korea Selatan. Kita hebat. Kita dipandang tinggi ketika itu. Tapi hari ini bola sepak kita ke mana? Di mana? Korea Selatan dah sampai ke peringkat global. Dah sampai. Kita pula ikut dia dengan Gangnam Style-nya. Kita pula beli produk dia dengan Samsung-nya. Tengoklah dalam poket anda. Telefon tu apa brand dia dan sebagainya. Dan satu lagi. Satu lagi contoh ialah negara China. China pun dulu miskin. Tapi hari kuasa dunia kedua terbesar. Kuasa ekonomi kedua terbesar di dunia. Kenapa semuanya berlaku, tuan-tuan dan puan? Perhatikan satu perkara hakikat sebenarnya pada pandangan saya. Iaitu kerana kalau kita perhatikan di Korea, di China, dah hampir seolah-olah 90-10 daripada rakyat dia bekerja bukan bergantung makan gaji semata-mata. Sebagian besar ekonomi dia diterajui oleh orang yang berbisnes, berniaga. Walhal kita umat Islam dah diperingatkan daripada awal lagi. 9/10 sumber rezeki datangnya daripada perniagaan. Itu semua tahu. Tapi hari ini masih belum lagi. Masih rendah tahap ekonomi kita. Kita tidak menepati apa yang dianjurkan oleh Islam. 9/10 sumber rezeki datang daripada bisnes. Masih belum terlewat. Kita sediakan diri kita, adik-adik kita, anak-anak kita, anak cucu kita besok. Sematkan dalam minda, hati, jiwa mereka supaya benar-benar jayakan konsep 90-10 sumber rezeki datang daripada bisnes. Banyak kita lupa sebenarnya bisnes itu bukan sahaja 90-10 sumber rezeki, malah merupakan salah satu sunnah yang paling besar baginda Rasulullah SAW, khasnya sebelum diangkat menjadi rasul, yang elok sangat kita contohi dalam keadaan kita terancam, tertekan, tertindas dan hampir nak dijajah semula dalam bidang ekonomi hari ini. Laporan Bank Dunia baru-baru ini saya dapat perhatikan. Dia dengan jelas menyatakan, di Malaysia ni, bila ditanya anak-anak muda atau warga negaranya yang berumur antara 19, 18 hingga 64 tahun, cuma 12% saja yang cakap yang dia nak meminat jadi usahawan. Terlalu kecil. Maknanya apa? 10% dah lebih kurang nak berniaga, 90% nak makan gaji dengan kerajaan dan sebagainya. Tak ada salahnya tuan-tuan dan puan makan gaji. Tapi percayalah, kalau 9 daripada 10, kalau tidak kita besok adik-adik kita, anak cucu kita tak berniaga, tak berusaha, tak berdikari, bergantung hidup pada orang lain, percayalah, payah kita nak bangkit semula sebagai bangsa yang besar di dunia. Payah umat Islam, mustahil saya berani katakan, umat Islam bangkit semula sebagai khalifah di muka bumi seperti yang dianjurkan oleh agama kita. Kedudukan ekonomi Melayu berbandingan waktu ini yang menyebabkan kedudukan kita begitu daif dalam bidang ekonomi. Malah saya berani menyatakan bahawa kedudukan orang Melayu tenat dalam bidang ekonomi ini. Semakin tenat apabila kita dapati politik pula berpecah, bersepai sampai hancur berderai. Bila politik lemah, kuasa kuat politik tak ada, ekonomi lagi payah nak dibangun. Tapi apapun banyak bukti yang kita lihat di negara-negara lain. Negara lain seperti Israel, banyak negara lain, Amerika, politiknya berpecah juga. Tetapi orang bisnesnya tetap gagah membina bisnes masing-masing. Jadi tugas yang penting hari kita nak bina satu generasi baru anak muda, anak bangsa kita
yang Miss Dajin memang tidak ada lain fokusnya melainkan untuk menjayakan bisnes. Tetapi kita sebagai abang-abang, bapak-bapak, atuk-atuk kepada anak-anak generasi muda ini kena menyediakan mereka dengan pemikiran supaya mereka tidak masuk bisnes. Kalau tidak, apa yang terjadi? Lihat, saya tak nak gunakan statistik, saya gunakan kartun lat dengan izin lat, mudah-mudahan. Kartun lat, tengok apa yang terjadi. Inilah yang berlaku di negara kita, pembangunan hebat ya, yang dicontoh ini ya, dalam kartun ini. Pembangunan hebat, bangunan bercangka langit, kita tengoklah sekeliling kita di Kuala Lumpur, ini yang berlaku. Yang nak tunjukkan ini, seolah-olah ini medal, model atas meja pembangunan. Kat mana wajah Melayu dalam? Nak tak tunjukkan sebenarnya seolah-olah ini, tak ada. Kenapa? Sebab pembangunan yang begitu besar, bangunan bercangka langit, Kuala Lumpur, Seremban, Johor Bahru, Sabah, Sarawak, beginilah sama suasana ini. Semuanya dimiliki, dibangunkan khasnya terutamanya oleh kawan-kawan kita, warga sahabat kita, warga Cina, warga India dan lain-lain. Bukan Melayu. Dan juga syarikat-syarikat asing. Tapi sebenarnya perhatikan, dan letak juga sebenarnya ada wajah Melayu di sini. Kat mana? Itu dia. Rumah Melayu yang makin jatuh daripada meja pesada pembangunan negara. Kita tak ada ini terus berlaku. Bagaimana ini boleh berlaku? Sebab kuasa bisnes bukan dalam tangan kita. Orang lain dah 9/10 rezeki dalam tangan mereka, kita masih lagi 1/10. Ini kena diubah. Kena ada transformasi. Kena bangkit. Dahulu saya tahu, kita cuba kejar 30% gagal. 30% gagal tak sampai. Tapi jangan putus asa. Jangan mengalah. Kena bangkit semula. Dan kali ini kena cari formula sampai kalau boleh bukan 30% sasaran. Kalau bangsa Melayu, umat Islam di negara kita merupakan 60% daripada jumlah penduduk, yang adil, yang paling ideal ialah 60% daripada bidang ekonomi, bisnes, industri, semua sekali nanti satu hari nanti dipegang oleh bangsa Melayu. Ini yang nak kita cuba jayakan. Sangat penting. Dan untuk itu ya, wajib atasi kelemahan berbisnes. Kena sediakan. Sekalipun ramai daripada kita belum berbisnes, kena sediakan suasana supaya, saya sebutkan ulangkan lagi sekali, adik kita, anak kita, cucu kita dapat juga akhirnya bangkit berbisnes. Sangat penting. Kenapa kedudukan Melayu lemah? Tenang, sebab tidak berminat untuk berniaga. Ramai yang tak berminat. Ada pula yang membawa sikap negatif tahap-tahap terhadap perniagaan. Percayalah, banyak kita dengar. Banyak yang negatif. Satu, masa zaman saya dahulu, kalau orang tu peniaga dipandang rendah. Kalau orang nak pilih menantu, ya, kalau kerja dengan kerajaan jadi AEO, itu pilihan nombor satu. Kalau peniaga, langsung tak dapat ruang nak meminang anak orang. Kita zaman saya dahulu. Tapi inari, alhamdulillah, bila bangkit, peniaga-peniaga, khasnya yang menjadi jutawan dan sebagainya, orang masa kalau nak cari menantu, mungkin dia lebih mudah-mudahan memilih apa nama peniaga-peniaga. Dan kenapa juga? Sebab kadang-kadang kita dipengaruhi oleh sekitaran budaya kita. Siapa yang tak pernah tengok filem P. Ramlee? Siapa yang tak pernah tengok filem Alibaba, Bujang Lapuk dan sebagainya? Tak ada yang angkat tangan sebab semua dah tengok. Dalam filem P. Ramlee itu, kalau ada orang kaya, nama dia Haji, Haji apa nama dia? Haji Bakhil. Kalau wanita itu Hajah Bakhilah. Hajah Bakhilah. P. Ramlee mungkin nak sampai mesej yang berlainan. Tapi pada kita, bila kita terima, kadang-kadang ramai yang mengatakan, janganlah kau besok masuk bisnes. Bila kau kaya, nanti kau jadi Haji Bakhil. Biasa orang cakap. Jadi semangat kita nak berniaga pun lemah. Kita nak sorok-sorokkan. Segan, malu nak berniaga. Segan nak kaya. Segan nak kaya orang Melayu. Ini kita kena ketepikan. Jangan segan nak kaya. Kadang-kadang kenapa kita segan nak kaya? Kenapa orang kata kalau apa nama dia tidak digalakkan berniaga? Maaf saya katakan, kadang-kadang ada ustaz, cikgu-cikgu kita, orang tua-tua kita yang mengingatkan, jangan kau kejar masuk perniagaan. Duniawi, materialistik, nanti kau rakus, lupa solat, lupa segala-galanya, lupa keluarga, lupa tanggungjawab, lupa amanah. Kenapa mereka kata begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab bila mereka perhatikan hari ini ramai yang berniaga, itulah caranya mereka berniaga. Itulah cara sebahagian besar daripada mereka. Mau tak mau. Kadang-kadang terikut-ikut terbawa-bawa oleh sistem ekonomi yang ada. Sistem monopoli. Pernah main monopoli? Yang muda-muda biasanya. Monopoli pernah? Kenal? Main monopoli. Kalau kita main monopoli, saya pun dulu kecil-kecil main monopoli. Sebab apa? Berminat nak masuk bisnes. Nak belajar apa benda bisnes ni.
Dalam main monopoli, kalau 4 orang main, berapa orang boleh menang hari ini? Seorang, bagaimana kaedah nak menang? Pancung, bunuh cepat-cepat, bankrupkan kawan-kawan kita dalam 4 orang Islam. 4 orang Islam main monopoli, alhamdulillah, berebut-rebut, cari duit, beli tanah yang hijau, merah, bina hotel, hotel warna apa dalam monopoli? Merah juga. Dan kalau kita orang Islam, 4 orang main, yang dapat hotel tu akan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, masuklah kawan-kawan aku ni dalam hotel aku. Tapi dengan tujuan apa dia nak minta suruh masuk dalam hotel? Sebab dia nak semelihnya, besok dia nak cuba bayar harga tinggi, nak dia bankruptkan orang tu. Ini cermin apa yang berlaku di luar, kalau kita tak jaga sistem perniagaan yang ada ini. Rakus, ya. Dengan begitu materialistik, duniawi, lupa segala-galanya yang lain. Ini, ada jail tak dalam monopoli? Ada, apa buat bila jumpa jail, masuk dalam jail, bayar 200 ringgit, rasuah kiri, rasuah kanan, korupsi sana sini, keluar jail, bolot lagi, bunuh lagi orang lain. Ini tuan-tuan dan puan, monopoli ini sistem yang mencerminkan sistem ekonomi yang kita terima, warisi daripada yang diperkenalkan oleh Barat. Sistem rakus, sistem mengejar kekayaan sebanyak-banyak secepat mungkin, yang menyebabkan orang rasuah, korupsi, merosakkan alam sekitar, merosakkan kehidupan. Ini sebab ada yang orang tua kalangan kita, ustaz-ustaz kalangan kita, ulama kalangan kita mengingatkan anak-anak muda, jangan masuk bisnes, nanti kau rosak. Rosak. Tapi kalau kita tak masuk bisnes, langsung jauhi bisnes dan sebagainya, apa jadi? Apa jadi? Ketinggalan terus, dan orang Melayu akan terus dijajah. Akan terus dijajah. Ha, itu sebab kita kena, pagi ini saya nak cuba buka minda para hati muslimin tentang kaedah bagaimana nak berbisnes tapi tanpa dituduh rakus, tanpa kita korupsi, tanpa kita rasuah kalau boleh. Kita salah satu hadis besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, maksudnya sebaik-baik harta ialah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Sebaik-baik harta ialah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Tapi hari ini malangnya orang yang soleh daripada kalangan kita, banyak yang takut nak masuk bisnes. Lebih baiklah jadi ustaz, berdakwah dan sebagainya, boleh. Tapi percayalah, kalau pendakwah dan ustaz juga, ulama-ulama juga tidak berniaga. Seperti waktu zaman kebesaran Islam dahulu, ulama besar semuanya berniaga, kaya raya. Kalau semua juga tak nak berniaga, asyik cuma nak itu menjalankan kerja-kerja lain, percayalah, payah umat Islam nak bangkit semula sebagai khalifah di muka bumi. Jadi di sini saya akan nak cuba tunjukkan dua contoh ringkas entrepreneur hebat. Tujuan saya nak tunjukkan ini nak menyatakan bahawa banyak ruang untuk menjadi kaya hebat dalam dunia perniagaan. Dan saya akan cerita lepas ini cerita bab korporat besar. Tapi percayalah, percayalah, perniagaan kecil-kecil ini langkah mula yang sangat penting kita galakkan daripada kalangan kita. Kadang-kadang kalangan kita ni terus segan nak berniaga kecil-kecilan, dah besar baru nak mengaku yang dia berniaga. Lihat salah seorang daripada usahawan hebat di dunia, penggunting rambut pun boleh menjadi seorang jutawan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita takut nak masuk bisnes kalau cuma kita kecil-kecilan. Jangan kita segan. Cari kaedah bagaimana, gunakan pemikiran kita, kreativiti kita, imajinasi kita. Kalau kita berniaga jual nasi lemak, jual goreng pisang, menggunting rambut, macam mana cita-cita kita nak boleh jadi benar-benar, bukan sahaja dia merupakan sumber rezeki yang halal, tapi benar-benar dapat membawa makna dan pengertian. Saya ingin jadi jutawan sekalipun, jangan segan jadi jutawan. Vidal Sassoon, mungkin anda lihat banyak, ya, dah ada produk-produknya dan sebagainya. Anak yatim, dia bekerja bermula sebagai pendandan rambut, pemotong rambut, saja penggunting rambut, ya, dan bina salon sendiri dan sebagainya. Tapi dia akhirnya dia keluarkan produk sendiri. Dia nak tahu, dia bila dia nak berjaya, dia kata dalam dia tidur pun kalau boleh, orang peniaga ni dia nak buat duit. Ini contohnya. Dan akhirnya bila satu dia mengeluarkan produk dia dan sebagainya, brand dia jadi jenama. Lihat, dia mati meninggalkan harta bernilai 500 juta ringgit. 500 juta ringgit seorang yang berbisnes dengan memutih rambut, mendandan rambut. Hebat. Saya yakin, ya, keturunan Melayu, bangsa Melayu yang nak berniaga, kena kalau kita benar-benar kan fokus dan sebagainya, cari jalan, cari kreatif. Kalau tidak kita, anak kita, tidak anak kita, cucu kita, wariskan, tentukan, insyaAllah boleh capai tahap seperti ini. Tapi ini bukan perkara penting yang nak saya sampaikan, saya nak cepatkan ya, maaf saya ringkasnya.
Yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, mesej yang saya nak sampaikan ini lagi. Yang nak saya penting ialah bagaimana kita nak jadikan bisnes kita sebenarnya sebagai satu jihad. Maknanya bisnes mesti ada perjuangan. Ini mesej yang paling penting yang nak saya nak sampaikan. Bagaimana kita nak beri semangat nak jadi jutawan tanpa segan, tanpa silu, tanpa dituduh sebagai anti bakhil. Bagaimana? Iaitu apabila kita himpun harta kekayaan, kita jihadkan harta kekayaan. Kita beribadah menerusi harta kekayaan. Sempurnakan ibadah. Ibadah menerusi harta banyak peluang dan ruang untuk umat Islam. Paling-paling kurang dia berzakat atau lebih daripada itu dia bersedekah, berinfak, berjariah, berwakaf. Ini mesej antara yang saya nak sampaikan kepada kita. Kalau jangan segan penjual nasi lemak atau goreng, pisang goreng dan sebagainya, bercita-cita nak jadi jutawan, himpun harta kekayaan. Orang tak boleh tuduh kita materialistik. Tak boleh kita tuduh kita duniawi kalau kita tidak rasuah, tidak korupsi, kalau kita gunakan harta kekayaan untuk menyempurnakan tugas-tugas ibadah. Paling-paling kurang kita berzakat, atau lebih penting lagi, kita dapat membela nasib bangsa, agama dan negara supaya tidak terus ditindas dan dijajah oleh orang lain. Saya nak perkenalkan salah seorang. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang susah nak berjihad di sini sebab dunia di luar itu macam monopoli yang saya sebutkan tadi. Rakus, serakah. Buktinya, saya nak perkenalkan salah seorang usahawan ikon Amerika terkenal. Billionaire, hidup mewah di New York. Nama dia Bernard Madoff. Kaya raya, keturunan Yahudi. Dan apa yang berlaku? Rupanya dia dapati bahawa lebih berpuluh-puluh tahun dia sebenarnya kaya raya oleh kerana dia menipu orang lain. Dan ditangkap pada usianya 74 tahun. Dia menjadi ikon terkenal di Amerika sebagai ikon kerakusan, keserakahan sistem kapitalis barat. Dia dipenjara 150 tahun. Bayangkan, umur dia 74 tahun, dia penjara 150 tahun. Berapa kali mati dalam penjara? Atas sebab ini dia menjadi ikon kerakusan. Atas sebab ini Amerika yang lain pun bergolak, di barat pun bergolak. Mereka yang memperkenalkan sistem kapitalis, kita tiru ciplak daripada mereka. Kita juga berebut-rebut bersama dengan mereka nakkan mengejar kekayaan. Tapi percayalah, kalau kita ikut 100%, kalau kita orang Melayu ikut membabi buta seperti Bernard Madoff ini, inilah yang akan berlaku. Rakus, serakah, materialistik, duniawi. Tidak amar makruf, tidak nahi mungkar, tidak barakah perniagaan. Itu sebab kita kena cari kaedah berniaga dengan cara berlainan. Di Amerika, di barat, ini semua tak senang. Itu sebab Brexit berlaku. Itu sebab Trump, presiden baru Amerika. Orang marah. Bukan dia suka, dia sukakan pada saya. Ramai yang tak sukakan Trump, tapi mengundi juga Trump. Apa sebab? Sebab dia bencikan sistem. Dia marah kapitalis ni. Kan yang kaya bertambah kaya, bolot segala-galanya. 62 orang terkaya di dunia yang lain lebih kaya daripada separuh umat manusia di dalam dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan perkara yang sama sedang berlaku di negara kita. Harta kekayaan dibolot oleh segelintir orang kaya. Sebagai besar orang kaya ni pun bukan orang Melayu dan bukan orang Islam. Kalau kita tak buat apa-apa, percayalah, zaman anak cucu kita besok tak ada tempat. Sebab harta kekayaan dah dibolot semua. Lebih-lebih lagi apabila sepadan-sepadan ekonomi kita dibuka luas, syarikat asing boleh masuk. Syarikat daripada China, daripada negara asing, daripada mana, Singapura, boleh beli harta tanah air kita sendiri. Tanah dibeli, air dibeli, habis besok tanah air habis diperdagangkan. Ini yang berlaku. Macam mana nak melawan semua ini? Satu cara yang paling baik, bukan bom sana sini, bukan jadi ekstremis dan sebagainya, bukan jihad dengan berperang. Sebab itu tak menyelesaikan masalah. Lihat apa yang berlaku di Syria. Kita berjihad dalam bidang bisnes, kita berjihad mana yang dalam politik, dalam bidang politik, yang dalam bidang ilmu pendidikan, berjihad dalam pendidikan. Hari ini mesej saya kepada ahli-ahli bisnes. Kalau anda bukan ahli bisnes pun, tak apa, dengar dan fikirkan. Fikirkan dan renungkan macam mana kita nak didik adik, anak kita, cucu kita masuk bisnes. Percayalah, kalau ramai tak masuk bisnes, sampai bila kita tak boleh menang. Dan sistem ni tak disenangi di barat, di London. Dia mereka cakap sekarang solutionnya revolution. Dia nak adakan revolusi. Itu sebab barat goyah, goncang.
bergolak, politiknya pun berpecah. Kalau kita dulu ramai yang tak senang TPPA, kita tak senang globalisasi, orang barat yang menerjemahkannya dalam pilihan raya mereka. Dia ubahnya pemimpin presiden di Amerika, di Great Britain, di Britain, di Eropah, bergolak semua sekali. Umat Islam di negara Islam, pasti kita bangsa Melayu di Malaysia perlu berbuat sesuatu untuk membawa pembaruan. Tetapi kita kena ikut kaedah yang diajarkan oleh Datuk Nenek kita orang Melayu. Bagaimana nak menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan sampai terburai. Ini yang kita nak. Kita tak nak ni jalan revolusi pada saya. Demonstrasi dan sebagainya, dia merosakkan. Kalau tak jaga-jaga, apa yang akan berlaku di Syria, di Iraq, boleh berlaku di negara kita. Caranya pada saya, jihad bisnes, jihadkan bisnes kita. Apabila kita berniaga, nasi lemak pun, gunting rambut pun, jihad maknanya gagal naik bangkit semula. Tidak merajuk, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang Cina, tidak menyalahkan orang India, tidak menyalahkan siapa-siapa. Balik semula. Orang Islam diajar dapatkan hikmah daripada kegagalan. Ada hikmah, ilmunya, ada kebaikan, cari barakahnya dan sebagainya. Itu ya, ahli bisnes Melayu, ya, harapan masa depan bangsa. Tapi macam mana nak lahirkan anak Melayu yang tidak jadi seperti orang yang 74 tahun tadi, lejil sampai 150 tahun. Saya nak berkongsi pengalaman sedikit. Bagaimana seorang, bagaimana kita boleh bina usahawan Melayu, entrepreneur, ikut kaedah bisnes barat, cara korporat, tapi dia tidak keparat. Ini penting. Hari ini kalau tak jaga, korporat kita boleh jadi keparat. Ini yang membimbangkan orang Melayu. Jadi saya nak perkenalkan. Pertama-tamanya saya nak perkenalkan usahawan biasa orang putih yang berjaya. Kenal tak nama ini? Anita Rodik. Tak kenal. Ya? Tu wajah dia. Pun mungkin tak kenal. Tapi saya yakin kalau saya sebut brand dia, jenama dia atau syarikat dia, insyaAllah semua dalam dewan ini pasti kenal. Iaitu syarikat Body Shop. Kenal Body Shop? Dia bermula kecil-kecilan, tak cukup modal, pinjam sana sini, ya, hutang pun sekeliling pinggang ketika itu dan sebagainya. Dia menjual produk Body Shop dia yang kita lihat yang ada di Inari. Mula kecil-kecilan, satu kedai di London, Inari menjadi billionaire. 3.3 bilion nilai syarikat dia. Orang wanita keempat terkaya di Britain. Sekarang saya nak pernah perkenalkan Anita Rodik Malaysia. Anita Rodik Malaysia, Datin Paduka Siti Sabdiah. Kenapa saya pilih dia bandingkan dengan Anita Rodik? Bisnes dia lebih kuat, juga sampai peringkat global. Anak Malaysia tak belajar di seberang laut pun, di sini. Anak orang biasa, bapa dia semua bekerja biasa saja, pegawai rendah kerajaan. Presiden dan CEO KPJ Healthcare Berhad, rangkaian hospital pakar yang terbesar, salah satu yang terbesar di negara kita. Nilai bisnes dia 3.86 bilion. Dia, tapi satu perbezaan dia dengan Anita Rodik, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan bilioner. Soalannya, kalau dia bukan bilioner, macam mana dia boleh dapat semangat untuk membina syarikat lebih kurang sama dengan Anita Rodik Body Shop tadi? Mana punca sumber semangat? Anita Rodik, orang putih yang jadi usahawan kaya raya semua sekali, dia bekerja kuat nak kaya raya sebab nak jadi jutawan, nak jadi bilioner. Dan memang mereka secara peribadi menjadi jutawan dan bilioner. Bangsa Melayu kalau semua ikut cara itu, rosak kita, umat Islam. Jadi setengah daripada kita kena memburu rezeki tanpa menjadi bilioner jutawan, tapi bersedia untuk membina bisnes untuk kepentingan besar bangsa, agama dan negara. Ya? Dan dia bisnes dia bermula dengan satu hospital pakar kecil di Johor. 6 orang doktor pakar. Alhamdulillah Inai lebih daripada 1,200 doktor pakar. Dua hospital di Indonesia. Dan beberapa bisnes lain. Ya, dan nilai bisnes dia disetaraikan 3.9 bilion tanpa persewaan, tanpa MBO atau tanpa stock option. Dia tidak kaya raya bilioner, tapi insyaAllah dia juga kaya. Saya yakin dia boleh jadi jutawan juga. Dan saya sifatkan, istilahkan dia sebagai usahawan mujahid, menjalankan bisnes dia sebagai satu jihad. Berapa gaji dia masa dia mula kerja? Kira-kira tak sampai, rasa saya RM850 sebulan, RM850. Teka, berapa gaji dia agaknya waktu dia pencet, dia baru retire daripada KPJ. Berapa K? Dia tak kahwin dengan Dato' K, tapi berapa K?
1000 K, 20 ribu K, 200 ribu K, sebulan, 200 ribu ringgit sebulan. InsyaAllah boleh jadi jutawan. Tapi ini rendah, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang paling tinggi CEO di Malaysia ni, Genting Highland, dia bayar 10 juta ringgit gaji dia saja sebulan. Itu sebab dalam dunia bisnes kita lagi, yang kaya makin mudah bertambah kaya, yang miskin ketinggalan. Ini yang berlaku. Jadi, dan saya nak cepatkan, ini antara gambar-gambar wajah-wajah apa nama hospital-hospital yang ditubuhkan, ya, termasuk di Indonesia, termasuk di Bangladesh. Maknanya saya peringkat global, anak Malaysia saja dia lebih rendang daripada saya. Saya bukan pendek rendang, ya. Dia lebih rendang. Orang rendang ni, orang yang rendang biasanya langkahnya pendek, tapi langkah bisnes dia hebat. Sampai ke Arab Saudi, sampai ke Australia, ya, bisnes dia dan sebagainya. Ini, ya, maknanya, dan dia lakukan semua ini tanpa jadi billionaire seperti Madoff tadi yang saya sebutkan. Dan kita panggil dia sebagai entrepreneur amanah. Berniaga, berusaha, bekerja hebat, kuat, bagaimana industri bisnes sama seperti body shop, tapi tak ada kepentingan peribadi melainkan gaji yang dibayar mengikut kadar pasaran. Yang lain diserahkan di mana dimahungan untuk kepentingan bangsa, agama dan negara. Contoh jihad bisnes yang berjaya. Satu lagi, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, kalau anda berjihadkan bisnes anda, orang Islam mesti yakin, insyaAllah akan datang barakahnya. Dan barakahnya berbagai-bagai bentuk, sudut peribadi dalam bidang kehidupan lain yang tak ada kena dengan bisnes. Dalam pengalaman saya dalam bisnes pun, insyaAllah akan juga dapat barakahnya. Buktinya, alhamdulillah, apabila kita berjaya membina, pada ketika itu telah diwakafkan beberapa saham Johor Corporation, Tuhan bukakan pintu bisnes baru, kadang-kadang daripada sudut yang tidak kita sangka-sangka. Mana dia? Iaitu apabila berjaya, alhamdulillah, Johor Corporation, ini saya cerita waktu saya dalam Johor Corporation dahulu, berjaya mengambil alih KFC, ya, pada tahun 2006-2007, ya. Dan ya, ada orang yang kata saya nak ambil alih KFC itu sebab saya nak ganti orang tua itu. Orang kata kalau simpan rambut panjang sikit, pakai cermata, janggut, insyaAllah rupa kena Saunders. Tapi kalau ada orang yang kata begitu, saya sebut selalu begini, saya kalau kena Saunders pun, saya kena Saunders halal version daripada Malaysia, okay? Alhamdulillah, dibukakan pintu kesempatan oleh Allah SWT. Walaupun kita makan masa setahun nak ambil alih ni, sebab dia macam-macam rintangan, halangan, ujian, dugaan, macam-macam dia bawa kita ke mahkamah. Kenapa? Sebab teraju syarikat ni bukan dipegang oleh orang Melayu, orang Islam. Dipegang oleh orang lain. Apabila bangsa Melayu nak ambil alih, macam-macam, segala halangan. Tapi alhamdulillah akhirnya berjaya. Akhirnya berjaya pada saya atas landasan keyakinan yang diberi, semangat yang diberi oleh jihad bisnes, ya. Dan ini bukan gambar, itu bukan saya. Tapi setahun kita bekerja nak tangkap ayam KFC. Alhamdulillah akhirnya berjaya. Mula-mula waktu kita ambil alih, lebih sedikit daripada 300 restoran. Hari ini dah lebih 900, ya, dalam network tu. Termasuk brand-brand seperti Pizza Hut dan lain-lain, Ayam Mas dan sebagainya dan live, ya. Dan barakah jihad bisnes. Kenapa kita nak ambil alih? Bersungguh-sungguh sampai setahun nak ambil alih KFC. Sebab dia penting. Pengguna yang paling besar KFC ialah bangsa Melayu dan umat Islam di negara kita. Seperti yang disebutkan tadi, kita nak lindungi kepentingan pengguna. Lebih-lebih lagi makanan. Yang paling penting nak lindungi kepentingan pengguna Muslim ialah tentukan dia halal. Yang paling penting nak tentukan dia halal, kalau teraju syarikat itu kita pegang. Itu sebab atas semangat jihad bisnes, kita ambil alih. Antara lainnya juga nak gunakan, kalau kita lemah, tuan-tuan dan puan-puan, kita lemah dalam perniagaan, macam mana nak berjaya sampai ke peringkat antarabangsa? Gunakan pertama-tamanya kekuatan orang lain. KFC ni ada kekuatan. Gambar orang tua tu tadi, depan orang tua ni, ya? Ada kekuatan. Gunakan kekuatan dia. Kat mana terletak kekuatan KFC? Nama dia, terror. Nama kelompok, jenama dia. Hebat. Saya gunakan istilah teroris tu, ya? Bukan teroris, ya. Dan yang paling penting, kerana pengguna Malaysia ni gila-gila sangat dengan KFC. Percayalah, anak yang belum lahir pun dah ketagih dengan KFC di Malaysia. Sebab mak dia
Dahulu waktu mengandung pasti nak pergi KFC. Bapaknya yang sama boyon pun macam boyon macam saya pun pergi KFC juga. Jadi bila anak lahir terus dah ada dalam DNA ni, dalam darah dia nak pergi KFC. Memang orang Melayu hebat. Memang sangat minat pada KFC, ya. Dan buktinya satu lagi. Brand hebat. Waktu kita buka restoran ke-400, saya sebut tadi kita ambil alih 300 lebih. Sampai ke restoran ke-400 di Batu Pahat, kita jemput tetamu istimewa, adik Tiwi. Kita tak jemput, selalunya orang nak buka rasmikan restoran ni, orang jemput yang berhormat ke, yang amat berhormat ke, yang amat berhormat ke. Kita tidak. Kita jemput adik Tiwi. Siapa dia adik Tiwi? Dia ni seorang pesakit jantung yang dah lama dalam hospital nak menunggu buat heart transplant. Banyak ditemuduga oleh media, adik T bila dapat jantung baru nanti nak makan apa. Orang Melayu selalu tanya begitulah. Kalau kita dah sakit tu, jam tu dah ditanya nak makan apa. Masa sihat tu tak kisah pun, tak apalah, sebab kita mencari sendiri. Adik T nanti bila baik nak makan apa, tengok apa dia jawab dalam media. Dia kata, saya nak makan KFC dan jantung baru. Perhatikan, dia sakit jantung, jantung nombor 2, dia nak makan KFC dulu. Dia tak nak kebunan, macam orang Melayu kata. Dia bukan Melayu, dia tak nak kebunan. Dan perhatikan, maknanya apa? Dalam dia nak diusung masuk bilik bedah tu, dalam ingatan dia dah tak ada lain. Dia ingatkan orang tua. Bukan orang tua ni, orang tua tu. Ya? Kehebatan brand. Itu sebab kalau kita berniaga, tuan-tuan dan puan, tak kira. Berniaga nasi lemak atau pisang goreng ke, kita ada brand. Kalau orang 5-6 orang jual nasi lemak satu jalan, dah tahu, dah pasti akan satu atau paling-paling tinggi 2 lebih diminati pengguna. Kenapa? Cari, analisiskan kenapa nasi lemak itu tak laku dijual. Jangan tuduh orang tu pakai sihir ke, itu kita pun pantai balik sihir dan sebagainya. Tidak. Nasi lemak dia mungkin sambal dia lebih baik, kedai lebih bersih, lebih bungkus dan lebih dia senyuman yang mana waktu dia menjual. Hal-hal ini kita kena pandai. Jangan nak menuding dari mulut orang saja. Ya? Itu dia, brand. Semua kita ada brand, bukan brand besar. Dan percayalah, kehebatan KFC ini satu lagi. Di kalangan sahabat-sahabat kita warga Cina di Malaysia. Kalau anda berniaga makanan, kalau dibelikan makanan anda untuk dihidang kepada orang yang dah mati, boleh percaya tak bisnes? Pasti percaya. Kita jual makan, dia beli makanan bukan saja untuk orang hidup, orang mati pun dia bagi. Ini kelebihan KFC. Buktinya keluar dalam surat khabar Star. Dia tunjuk satu artikel yang ambil gambar sahabat-sahabat kita warga Cina. Setiap tahun dia ada Cheng Peng dia punya. Dia pergi ke jirat kubur mak bapak dia. Even the dead love KFC, kata surat khabar Star. Dia kata dia beli KFC sebab mak bapak dia dah mati dah umur pun. Masa dihidup dia suka makan KFC. Jadi dia bawa KFC. Jangan tanya saya bab hukum sama ada halal ke haram. Sebab masa dia datang beli kat situ, kita tak tahu dia nak hidang pada orang mati kan. So, tapi tak kisahlah, kita jual aja. Kita punya apa nama, cash register tu keleng-keleng, duit masuk kat kita. Itu yang penting, kehebatan. Dan perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, yang saya nak tunjukkan di sini ialah bukti tadi seperti yang disebut oleh Datuk tadi, ya, penasihat PPIM. Kalau kita gabungkan sumber tenaga kita, kuasa pengguna yang ada pada kita tu hebat, boleh kita gunakan untuk manfaat semua kita bersama. Kadang-kadang hari ini kita lupa. Kita buat misalnya seminar seperti ini di hotel besar-besar yang bukan dimiliki kita. Alhamdulillah hari kita buat di hotel yang dimiliki oleh Felda. Duitnya balik kepada kita. Duitnya balik kepada kita. Sama juga dengan setiap kita yang berbelanja tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari, gunakan undi ringgit anda untuk memperkasakan ekonomi Melayu Islam. Gunakan undi ringgit kita, tiap-tiap ringgit yang kita belanja hari-hari. Jangan keluar. Undi ringgit, apa maksud saya undi ringgit? Kalau dalam politik, undi penting untuk kita memegang kuasa politik. Nak menebus kembali kuasa ekonomi, nak membela kuasa ekonomi Melayu Islam. Tiap-tiap ringgit yang kita belanjakan hari-hari, kalau ada pilihan, tentukan beli barang khidmat yang disampaikan oleh orang Melayu, umat Islam. Baru dalam Al-Quran pun jelas ada salah satu ayat yang maksudnya jelas menyatakan, jangan dibiarkan harta kekayaan itu berputar di kalangan orang kaya sahaja di kalangan kami. Tentukan undi ringgit itu, belanja walaupun tempat kita tidak sesempurna mungkin orang lain. Selagi kita tak belanja di tempat kita, sampai bila kita tak dapat sempurnakan. Nah, ini maknanya tanggungjawab usahawan juga.
JLC juga bisnis-bisnis korporat kita menentukan kualiti ada, menentukan yang apa yang diharapkan oleh pengguna dah tercapai dan menentukan halal. Alhamdulillah dalam kes KFC, apabila kita dapat halalkan KFC, yakinkan masyarakat pengguna Muslim di Malaysia halal, alhamdulillah meletup-letup KFC jualan. Orang Amerika pun, tuan-tuan dan puan, orang Amerika pun terperanjat. 2 tahun berturut-turut selepas diambil alih oleh Johor Corporation, KFC diiktiraf sebagai KFC nombor 1 di Asia, mengalahkan China, mengalahkan Jepun, mengalahkan Australia, mengalahkan India. 2 tahun berturut-turut jualannya meningkat. 2 tahun kita menang apa yang dia bagi Tiger Award oleh KFC Amerika. Orang Amerika ni kalau bukan nak bagi kerana dia sukakan kita ke, kita boleh hampu dia, kipas dia sana sini, tak ada. Dia tengok prestasi baik, dia bagi. Dan barakah bukan saja dapat menyampaikan makanan yang diyakini halal, barakah yang lebih besar juga, antara lainnya barakah bisnes, ya. Apabila kita berjaya menjayakan itu, alhamdulillah, ya. Waktu Amerika nak buka KFC di Cambodia, dia belum ada lagi KFC Cambodia. Hari ini kasi saya terdapat 14 buah restoran KFC di Cambodia yang dimiliki oleh Malaysia. InsyaAllah semuanya halal KFC, walaupun Cambodia tak ramai orang Islam. Kalau anda sesat, anda payah nak pergi makan. Dan juga bagi peminat-peminat Bollywood, ya, di Mumbai, India. Tapi saya diberitahu baru ni dia orang baru jual KFC di Mumbai. Selain daripada di Singapura, di Brunei yang kita pegang di sini. Dan bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau pengguna bersatu, kita bersatu dengan ringgit kita, kita bawa lagi duit-duit Pak Arab yang kaya raya, kita kumpul, himpun, turun-temurun, beli bukan sahaja ambil alih KFC di Asia Tenggara, ambil alih KFC seluruh dunia. Tidak mustahil satu hari nanti kalau kita berjaya dalam jihad bisnes kita, tidak mustahil misalnya KFC di Amerika ataupun, ya, tidak mustahil kalau kita tak boleh beli. Sebab orang Jepun, orang Brazil banyak dah beli syarikat-syarikat di Amerika. Kita perjuangkan itu bersama, insyaAllah. Bayangkan kalau KFC seluruh dunia kita pegang-pegang, kita pijit, kita pegang hak miliknya, kita halalkan KFC seluruh dunia. Ini maksud jihad bisnes yang insyaAllah kalau tak dapat capai zaman kita, kita kena tentukan adik kita, anak cucu kita mesti sama-sama, ha? Untuk mencapainya. Dan untuk mencapainya, bagaimana nak kita jayakan? Ya, iaitu kesimpulannya, itulah dalam peringatan. Apa yang berlaku? Macam mana kita nak pertahankan bisnes kita? Lagi banyak bocor, lesap, lepas. Kenapa banyak hak milik kita terlepas, bocor? Syarikat terjual sana sini. Pertama-tamanya pada saya, penswastaan punca kebocoran, kehilangan hak milik. Penswastaan. Lihat emas, MAS dahulu. Waktu Tan Sri Aziz memegang emas, 5 bilion ringgit duit yang ada dalam emas. Apabila diswastakan, habis, besar. Apabila diperibadikan. Dan dasar swasta ni kita belajar daripada mana? Daripada Amerika, daripada Britain. Dan dia sendiri lagi dah tak senang dengan sistem ini. Amerika dahulu diaturkan, kita sign agreement TPPA. Inari dia pula nak rompak semula, dia sendiri tak nak sign TPPA. Jadi kita ni yang membabi buta ikut Amerika, ikut Britain, ikut Barat ni buat apa? Saya tak faham. Membabi buta. Orang Melayu sini membabi buta, orang Arab mengunta buta. Ha, ikut. Kena ubah. Dan bagaimana cara nak ubah bisnes? Pertama, jihad. Kedua, wakaf. Wakaf. Bayangkan bank-bank. Kalau yang dah milik JLC itu, alhamdulillah. Milik PNB, alhamdulillah. Kalau tabung haji yang ada kepentingan, alhamdulillah. Tapi yang lain, syarikat-syarikat besar-besar, jangan diswastakan. Felda FDV, jangan diswastakan. Johor Corporation, jangan diswastakan. PGNS, semua syarikat-syarikat kita, jangan. Kalau ada dasar persuasan yang ada ni, kaji semula. Lihat bagaimana dia lebih memudaratkan daripada memanfaatkan bangsa Melayu. Kalau tak swastakan, nak buat apa? Bayangkan, tuan-tuan, kalau semua JLC-JLC yang hebat-hebat kita, termasuk Khazanah, termasuk Petronas, kalau boleh. Tapi Petronas mungkin susah sikit. Yang lain-lain, Felda, TNB, banyak di syarikat-syarikat tersenarai. Bayangkan kalau dia ditransformasikan jadikan institusi wakaf korporat. Wakaf korporat, kalau wakaf maknanya siapa? Kita serah hak milik kepada siapa? Kita serahkan hak milik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai pemegang amanah, sebagai khalifah, khalifah pemegang amanah yang mengurus supaya baik, serahkan amanah ini kepada yang ahli, kata Islam.
Yang ahli, bukan yang namanya ahli. Yang ahli. Serahkan amanah kepada yang ahli. Islam kata, kalau tidak serahkan kepada amanah yang ahli, tunggu sahaja kehancuran. Kalau ada persoalan berlaku, menghilangkan pegangan hak milik kita, kerana kita serahkan hak milik kuasaan kepada orang yang bukan ahli. Maaf, kadang-kadang dia lebih ahli politik. Parti ini, parti ini, parti ini, tak kira parti lah ni. Ini semua sama. Banyak parti dah memerintah kerajaan sekarang ya. Jangan dipolitikkan semuanya. Ini penting. Wakaf korporat untuk jihad bisnes. Dan saya nak ringkaskan saja, sebab dah hujung tak sempat ya. Dua contoh wakaf korporat dah ada pun. Bila saya sebut wakaf korporat, bukan teori, bukan slogan. Satu daripadanya wakaf Anur waktu saya di Johor Corporation dulu. Gambar ini menunjukkan yang songkok tu pakai baju Melayu lah ketika itu Mufti Johor Dato' Dok Gadut. Majlis ini majlis akad, tapi bukan akad nikah sekali lagi, jangan salah satu ya. Akad saya menyerahkan pada tahun 2006 sebelum kita ambil alih KFC. 250 juta, 200 juta, kemudian pada tahun 2007 dua lagi 50 juta. 250 juta saham-saham termasuk saham Kulim yang ada KFC, saham KPJ tadi dan sebagainya ya. Kita serahkan dan perhatikan apa yang jadi pada nilai saham yang diwakafkan. Pada tahun 2007, 250 juta. Pada tahun 2014, saham yang sama 250 juta dan menjadi 423 juta. Pada akhir 2015, dah dua kali ganda. 521.4 juta. Macam inilah cara orang korporat lebih kaya, cepat kaya. Tapi kalau kita tidak miliki melalui wakaf, sampai bila orang Melayu payah nak jaga kepentingan bersama kita ya? Dan perhatikan sekali lagi, apabila dia ambil kira investment wakaf itu sendiri, dah tiga kali ganda, 700 hari ini 780 juta lebih saham-saham wakaf. Apa makna wakaf? Tidak akan dijual. Kalau nak dijual pun diganti dengan yang lebih baik. InsyaAllah kuasa korporat yang ada pada wakaf korporat dikekal untuk kepentingan anak, cucu, cicit kita. InsyaAllah kalau diurus dengan baik sampai kiamat sekalipun, saya yakin ya. Saya nak teruskan saja oleh masa, kerana masa tidak mengizinkan, nak tunjukkan satu slide yang penting untuk saya rumuskan apa yang saya sebutkan di sini ya. Apabila wakaf itu boleh digunakan, ini saya nak tunjukkan, seorang imam pun boleh jadi usahawan ya, menubuhkan syarikat sendiri. Dia tak ada modal, wakaf yang membantu dia cari modal, tak perlu pinjam bank dan sebagainya ya. Dan ini gambar menunjukkan wakaf, contoh model kedua yang sedang kita bangunkan di Putrajaya. Maaf, dia tak secepat yang saya harapkan dia punya ini ya. Dan Alkaf Holding ini terbuka kepada semua menjadi ahli, terbuka kepada semua untuk berwakaf. Bagi yang berminat boleh masuk apa nama platform di situ, www.akafholding.com, boleh dapat dia punya akses kepada dia punya ini. Dan ada buku saya satu yang juga berkenaan wakaf korporat, terdapat di luar bagi yang berminat. Yang saya nak tunjuk yang akhirnya yang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya gulungkan dengan slide ini ringkasan strategi jihad bisnes. Pertama, saya ulang lagi seperti saya sebut awal tadi, jadikan bisnes 9/10 kehidupan ekonomi, sangat penting ya. Jihad dan halalkan bisnes, halalkan sistem ekonomi kita ni yang terlalu rakus, serakah, korupsi, pecah amanah banyak berlaku. Oleh kerana kita tidak jadikan dia sebagai satu jihad ya, dan sebagainya. Kedua, perjuangkan bisnes untuk kepentingan umat sebagai peribadi dan tentu ahli bisnes, insyaAllah ahli yang boleh jadi jutawan dan sebagainya ya. Tapi perkasakan ekonomi menggunakan kuasa bisnes yang ada pada kita. Ketiga, budayakan bisnes dan bisneskan budaya. Apa maksud saya? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak membina generasi baru supaya berminat bisnes, kita gunakan kaedah yang telah disampaikan kepada kita oleh atuk nenek kita dahulu. Kalau kita nak, biasanya dengan doa yang paling baik. Dalam kalangan orang Melayu, doa yang paling baik ialah doa dalam bentuk pantun dalam budaya Melayu. Doa yang bentuk pantun atau pantun yang berbentuk doa. Antara yang biasa kita dengar apa? Timang tinggi-tinggi, jangan sampai jatuh tangga. Belum tumbuh gigi dapat timang tinggi-tinggi, jangan sampai cucu atap. Maaf saya dah masuk pantun kedua. Timang tinggi-tinggi, jangan sampai biar sampai cucu atap. Belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Alhamdulillah, pegang pantun tu, jangan lepas. Dia dah tumbuh gigi pun terus sampai tua pegang kitab. Tapi bila dia tumbuh gigi, anak cucu kita, adik kita, tambah lagi satu pantun. Timang tinggi-tinggi, jangan sampai jatuh tangga. Baru tumbuh gigi dah pandai nak berniaga. Itu yang kita nak ya.
Dan tuan-tuan dan puan, satu lagi pantun. Pantun ini juga sangat penting. Jangan sekali-kali lupa kalau boleh. Buai laju-laju sampai pokok sena. Beli baju baru dari kedai sana. Jangan lagi pergi kedai sana. Tukar pokok, tukar kedai. Buai laju-laju sampai dekat pokok nangka. Bila kita maju, wakaf, zakat, tolong bangsa. Itu yang kita nak. Dan di sini maknanya apa? Di sini maknanya undi ringgit kita tadi yang saya sebut. Gunakan, tentukan. Kita beli barang daripada kedai kita yang asyik nak pergi pokok sena sahaja dan sebagainya. Ya, itu penting. Budaya berdikari, itu caranya. Tegakkan amanah, memang seruan Islam. Dan kekalkan bisnes, pena, wakaf, korporat. Akhir sekali, saya doakan mudah-mudahan daripada antara kita ni akan ada hasil yang dalam bisnes. Berjaya sehingga peringkat paling tinggi. Kalau tidak kita, adik kita, anak kita, cucu kita. Tapi jadi jutawan yang mujahid, jihadkan bisnes anda. Perjuangkan kepentingan bangsa, agama dan negara yang hari ini terancam dan tertekan begitu hebat. Dan saya akhirnya nak doakan juga daripada kalangan peniaga. Percayakan, percayalah. Yakinilah. Kalau kita berjaya menjadi jutawan atas alasan berjihad, menjihadkan bisnes kita, insyaAllah dua-dua boleh dapat. Dijanjikan. Jadi jutawan, hidup mewah di dunia, tapi lebih penting pada akhirnya seperti dijanjikan mengikut maksud hadis Rasulullah SAW yang saya paparkan di sini. Maksudnya hadis ini, peniaga-peniaga yang jujur dan amanah akan ditempatkan beserta para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Tempat yang paling hebat dan istimewa. Mudah-mudahan kita berjaya. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada terlanjur kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.